Oke, jumpa lagi dengan saya Teknisi Alfa. Di video kali ini di tangan saya sudah ada satu unit, yaitu seri Oppo seri terbaru A17 ya. Bisa teman-teman lihat dari belakangnya, untuk CPH-nya 2477 ya, seperti inilah. Oke, langsung kita klik di layarnya, kemudian kita masuk tentang ponsel. Kita lihat dulu sekali lagi apakah betul Oppo A17. Dan ternyata nama perangkatnya A17 menggunakan prosesor terbaru dan CPH 2477. Untuk RAM-nya 4 plus 1, total 5, versi Android 12.1. Oke, bisa teman-teman lihat sendiri ya. Ada tulisan demonya di atas layar seperti biasa. Ada tulisan demonya. Jadi kita akan coba melakukan unlock demo tanpa harus menggunakan komputer, tentunya pre ya. Langsung kita hubungkan salah satu jaringan wifi. Boleh juga teman-teman menggunakan data seluler, yang penting terhubung ke jaringan internetnya. Oke, saya hubungkan dulu ke jaringan wifi. Setelah terhubung ke jaringan wifi, langsung kita masuk ke Google. Google, kita ketik saja marhaban. Salah ini ya, perhatikan jangan sampai salah. Marhaban reset demo. Ya, ini dia, kita pilih marhaban reset demo, kita pilih paling atas. Kita pilih. Kita tunggu sebentar ya. Oke, kita geser ke atas. Kita geser ke atas. Pilih download marhaban reset demo APK. Kita unduh. Setelan. Izin. Install. Buka. Oke. Faktor reset. Yes, K, Q, masukkan sesuai yang diarahkan ini ya. Masukkan kodenya, setiap HP berbeda-beda. I, Y, aktif, klip aktif. Nah, jadi HP akan reboot dan melakukan web data, proses web data. Jadi kita harus tunggu beberapa menit ya. Proses web data format, kita tunggu sebentar. Kalau untuk di sini dia memang agak sedikit lama, mungkin memang untuk di sini dia memang agak sedikit lama, jadi kita memang betul-betul harus menunggu ya, tetap harus sabar. Jangan dikhawatirkan untuk HP-nya bodlum. Saya udah coba beberapa unit, udah 5 unit lebih, HP-nya tidak akan bodlum. Cuman kita perlu sabar sekitar 10 menit lah, ataupun 10 menit biasanya. Dan di sini saya mempercepat juga 2 kali ya, biar tidak kelamaan pas teman-teman nonton videonya.
Oke, setelah tampil hello seperti ini, langsung kita pilih yang warna hijau. Untuk bahasa, bisa teman-teman pilih bahasa Indonesia aja supaya lebih mudah. Untuk wilayah juga kita cari Indonesia. Kita klik berikutnya. Wilayah juga kita harus pilih Indonesia. Oke, selanjutnya. Saya setuju berikutnya. Untuk jaringan WiFi, coba kita klik lewati. Apabila tidak bisa, kita perlu menghubungkan ke jaringan internetnya. Berikutnya, menghubungkan. Kita tunggu sebentar. Di sini juga agak sedikit lama. Memeriksa update ya. Kita tunggu sebentar. Oke, kita tunggu berapa saat. Oke, kita klik jangan salin. Tunggu sebentar memeriksa update. Memeriksa info ya. Oke, di sini kan ada disuruh masukkan ke akun Google. Kita skip atau kita klik lewati saja. Lewati. Kita klik lainnya, setuju. Oke. Nah, di sini bisa teman-teman lihat sendiri ya, untuk tulisan demonya sudah hilang, berarti ini sudah berhasil. Kita melakukan unlock demo tanpa harus menggunakan komputer ya. Jadi cukup kita gunakan HP saja. Alhamdulillah sudah berhasil seperti teman-teman lihat sendiri ya. Kita akan gunakan tombol lewati. Selesai. Dan unlock juga ini secara permanen ya, bukan hanya untuk sementara. Memulai. Oke, sudah berhasil. Tulisan demonya sudah hilang. Oke, bagi teman-teman yang suka dengan video ini, tentunya jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung channel saya ini. Terima kasih sudah menonton.